sahabat Kelek, kita sudah kembali dalam Belbis hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan bincang-bincang bersama Pak Merisa Hendri yang sudah ada bersama kita. Topik kita sangat menarik, sahabat Kelek, dalam Belbis, yaitu tentang pensiun trainer. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi pensiun trainer dan mungkin hal-hal lain yang akan menarik untuk kita simak. Halo, selamat malam, Pak Mer. Malam, Kang Ujang. Jadi Kang Ujang siap jadi pensiun trainer ya? Insya Allah. Itu meyakinkan jawabannya ya. Ya Kang Ujang, insya Allah kita akan bahas tentang pensiun trainer. Buat sahabat-sahabat Belbis sedikit, semoga bisa memberikan inspirasi. Lanjut ya Kang Ujang. Silakan, Pak Mer. Baik, sahabat-sahabat Belbis, kita bicara tentang pensiun trainer. Rasanya bukan sudah tidak asing lagi ya, gitu, bahwa teman-teman yang bekerja pasti akan memasuki masa di mana dia harus berhenti dan nanti dia akan menjadi pebisnis kalau dia menjadi seorang pensiun trainer atau dia juga akan istirahat. Cuman masalahnya itu dipersiapkan atau tidak, seringkali dia berbisnis tapi gagal. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Kebetulan sahabat-sahabat kita dari PTPN 8, khususnya teman-teman dari bagian HR-nya mempersiapkan karyawan PTPN untuk menjadi pensiun. Oke, di sini udah ada Teh Vini. Apa kabar Teh? Sehat ya Teh ya? Assalamualaikum. Ini sama Kang Angga ya? Teh, itu Kang dulu nih Kang. Berapa sih jumlah karyawan PTPN sekarang? PTPN itu kita di 2018 bulan Februari Maret kemarin itu ada di posisi 13.000 orang. 13.000. Dan yang akan masuk pensiun kita berapa ratus orang ya. Dan untuk persiapan itu nanti berapa seluruh orang? Ya itu juga kita pilih ya Pak ya. Yang 2 tahun menjelang pensiun. Itu yang apa aja persiapan yang diberikan ke mereka? Persiapannya itu kemarin ini ya apa namanya apa itu namanya keilmuannya apa ya. Jadi kita pilih dulu ya, kita kita inikan dulu, pilih dulu apa orang-orang yang masa pensiun itu kita pilih yang mendekati 2 tahun masa pensiun. Terus juga kita nggak pilih sih Pak, kita semua semua komoditi, tapi kita pilih karena kebanyakan nih Pak. Jadi kita pilih karyawan pimpinan itu. Karyawan mereka mempersiapkan masa pensiunnya gitu. Terus kan kalau biasanya kalau sahabat-sahabat apa teman-teman pekerjaan itu, mereka setelah masa pensiun memilih pekerjaan apa biasanya? Kebanyakan karena kita apa namanya ininya di bidang perkebunan ya. Kebanyakan memang ke bidang perkebunan. Kalau karyawan pimpinan ada yang menjadi konsultan seperti itu. Atau yang karyawan yang memang di luar di bidang perkebunan itu kayak misalnya batik ya, apa namanya produsen batik atau sandal yang sandal gunung itu seperti itu ya. Kita ada PKBL atau CSR, kita berikan modal juga Pak, seperti jadi, itu. Jadi mereka, tapi statusnya mereka sudah pensiun dulu ya? Ya, sudah pensiun dulu, artinya mereka kembali kepada masyarakat. Iya. Kan kalau teman-teman itu kan banyaknya di kebun tuh, apa aja sih bidang pekerjaan mereka di kebun yang banyaknya? Karena kita istilahnya jenisnya di T gitu, jadi kebanyakan teman-teman karyawan kita ini di lapangan kebun itu biasanya kebanyakan pemetik gitu. Pemetik. Biasanya mereka selain daripada kerjaan intinya pemetik, mereka sebenarnya punya sebenarnya lahan lah istilahnya, lahan di sekitar rumah mereka maupun dimanapun yang memang core-nya masih di bidang tanaman gitu ya. Artinya nggak lepas ya, ya jauh dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Sama-sama Belbis, sebenarnya ini yang insyaallah kita akan lakukan analisis. Sebenarnya dari 2012 kita lakukan kajian gitu. Apa sebenarnya pilihan bisnis buat sahabat-sahabat atau karyawan yang berstatus masih sebagai karyawan ya, ketika mereka memasuki masa pensiun, mereka memilih apa? Pilihan pertama tentu adalah mereka memilih bisnis yang sesuai dengan pekerjaannya. Kenapa? Itu yang mereka tahu, itu yang mereka bisa, dan mereka bisa profesional di situ. Rasanya ini perlu menjadi perhatian buat sahabat-sahabat. Jadi ketika memilih bisnis, jangan langsung lompat kemana-mana dulu, tapi lihat dulu potensi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua barulah kita lihat dari lingkungan, misalnya anak kita, istri kita punya potensi yang mereka memasak atau apa, itu bisa jadi pilihan bisnis kita dan itu kita jadikan sebagai modal buat kita bisnis. Lalu apa yang harus disiapkan? Nah, tadi TFN-nya juga 2 tahun sebelum pensiun, sebenarnya lebih baiknya 5 tahun sih ya, 2 tahun sebelum pensiun itu sudah disiapkan gitu. Apa yang disiapkan? Satu, mental.
supaya bahwa pensiun itu udah pasti gitu. Jadi nggak mungkin kita selama jadi karyawan. Gitu. Yang kedua adalah apa impian kita ke depan gitu. Mau jadi apa gitu. Nah baru setelah itu kita memilih bisnisnya. Kebetulan tanggal 13 April besok di teman-teman PTPN 8 akan mengadakan workshop singkat gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang buat kita mengenali potensi diri, mana pilihan bisnis yang akan tepat, kemudian mengelola keuangan, pada akhirnya mendesain bisnisnya. Ini menjadi sebuah atau bagian daripada persiapan seorang karyawan untuk menjadi seorang tuan. Tapi terima kasih ya, ya hadir di sharing kita ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat. Selangga, makasih. Kang Ujang, rasanya udah dapat insight ya bagaimana teman-teman PTPN mempersiapkan karyawan memasuki masa pensiun dan insya Allah tanggal 13 April besok menjadi satu momentum untuk mendesain diri dan desain bisnis di depan. Itu Kang Ujang. Oke, demikian sahabat Carelight, sahabat Webis, menarik apa yang sudah disampaikan Pak Mer bersama Kang Angga dan Pepeni dari PTPN 8. Bagaimana tetap produktif ketika kita memasuki masa-masa pensiun. Kita akan suar kembali di Belbis.